Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dimas P. Muharam channel. Dimas is speaking here. Halo bright people, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini saya di seri lanjutan nih dari DPM interview yang biasa kita akan menginterview sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang menginspirasi dan bisa kita ambil pelajaran dan juga bisa kita teladani, cie, teladani ya. Dan kali ini kita masih di bulan Mei, yaitu bulan di mana di situ ada Hari Pendidikan Nasional. Nah, kali ini saya akan mewawancarai ini para pahlawan-pahlawan bangsa nih, pahlawan tanpa tanda jasa sih katanya begitu ya. Nanti akan kita ulik lebih jauh. Sudah kita kali ini akan ngobrolin tema yang lumayan menarik. Bahkan menurut saya sangat menarik sekali ya, karena biasanya umumnya itu kan yang kita tahu sama-sama, misalnya ada seorang guru yang tunanetra atau ada hambatan penglihatan, itu biasanya kan dianggap ada anggapan publik atau asumsi bahwa hanya bisa mengajar di sekolah khusus atau SL, sekolah luar biasa, untuk mengajar ke sesama siswa yang disabilitas juga. Tapi kini kita ada kehadiran tiga orang guru dari banyak, masih banyak lagi sebetulnya, yang mengalami ketunanetraan, ada yang totally blind atau yang juga low vision atau penglihatannya kurang, itu mengajar di sekolah umum dan siswanya adalah siswa yang berpenglihatan. Nah, kita akan pengen tahu nih bagaimana tantangannya, serunya, suka dukanya, tapi kayaknya sih lebih banyak sukanya sih karena tadi di awal pada ketawa-tawa aja gitu ya. Oke, assalamualaikum bapak-bapak, terima kasih sudah datang di channel Dimas P. Muharam ini. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, Bung Dimas. Makasih banyak nih. Yang pertama kita dari yang level mana dulu nih? SD dulu ya. Kita ada Pak Rafiq Akbar, SPDI. Wah, panjang ya. Alhamdulillah. Beliau mengajar di Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 5 Kota Bogor. Halo Pak Rafiq, cuma suaranya di mana? Say hey dong, say hey. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lalu yang berikutnya kita ada Mas Muhammad Baihaqi. Beliau ini mengajar sebagai guru matematika. Oh ya, tadi sorry, kalau tadi Pak Rafiq tadi guru pendidikan agama Islam ya, Pak Rafiq ya? Iya, iya betul. Oke, nah kali ini ada Mas Baihaqi. Ini mengajar matematika di SMP dan SMA Al Irsyad Pekalongan. Assalamualaikum Mas Irsyad. Waalaikumsalam Mas Dimas. Apa kabar? Nah itu suaranya ya teman-teman ya. Nah kalau yang buat yang penonton yang tunet. Nah berikutnya terakhir nih ada panggilnya apa nih? Ustadz atau Pak atau Bung atau Ustazah mungkin. Ustazah. Ya, ini kita ada Pak Irfan ya, Irfan Priadi. Apa gelarnya, Lovan? Yor. SS. SS. Ya. Bukan sangat sederhana, bukan super sambal ya. Aduh. Aduh, sponsor ya, enggak, kita enggak disponsori siapa-siapa di sini. Ya. Belum, belum, belum. Ada Irfan Priadi SS. Beliau ini guru bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Halo Bang Irfan. Suaranya dong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol nih bad people dengan, jadi kita nyebutnya viewers di sini bad people ya. Teman-teman apa bapak-bapak ya. Jadi terkait dengan ini nih, anggapan bahwa guru tunanetra itu hanya bisa mengajar DSLB gitu ya. Menurut bapak-bapak bagaimana nih? Siapa dulu yang mau ini? Mungkin Mas Baihaqi dulu deh. Bagaimana Mas Baihaqi? Karena kan kita tahu juga Mas Baihaqi ini sempat mengalami kendala ya Mas Baihaqi ya ketika kemarin seleksi CPNS ya. Yang mendapatkan perlakuan diskriminatif gitu ya. Karena dianggap bahwa mungkin guru tunanetra itu tidak bisa mengajar di sekolah umum gitu ya. Bagaimana Mas Baihaqi menurut Mas? Iya. Kalau menurut saya justru apa ya
stigmatisasi dan anggapan-anggapan negatif seperti itu memang harus memang perlu dikikis dan dihilangkan ya di masyarakat kita. Memang ini butuh peran banyak pihak untuk dapat mengedukasi mereka semua gitu. Dan tidak hanya masyarakat awam, tapi juga mungkin ke beberapa ya para pemegang kebijakan ya, para stakeholder lah, baik di pusat maupun di daerah. Karena ini yang amat sangat disayangkan ketika mereka, mohon maaf ya dalam tanda kutip, kurang memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang para penyandang disabilitas, hingga akhirnya ya mereka berasumsi liar yang itu yang menganggap bahwasanya para difabel, khususnya difabel netra ini, ya kemampuannya terbatas, ya mereka hanya bisa kalaupun guru ya PLB saja gitu, padahal potensi yang dimiliki oleh kawan-kawan difabel netra ini emang sangat banyak ya, karena sebagaimana kita ketahui banyak yang ngambil ya ada pendidikan agama Islam dengan matematika, dengan pendidikan fisika saya pernah dengar, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan masih banyak lagi. Bahkan saya juga pernah dengar ada juga difabel netra yang juga lulusan sarjana komputer ya, itu sangat luar biasa. Dan yang padahal yang bisa masuk ke SLB itu hanya lulusan PLB saja kan ya Mas Wehaki ya, sedangkan banyak juga teman-teman yang kuliah di Fakultas Pendidikan atau Tarbiyah gitu yang itu mengambil bidang studi kan ya? Iya betul, banyak sekali, macam-macam. Nah itu yang amat sangat disayangkan. Betul. Mungkin juga ini bisa menjadi evaluasi berharga ya untuk kedepannya, terutama para instansi terkait, khususnya Kemendikbud ya, karena memang arahan kedepannya kan kalau nggak salah ya akan ada program untuk menumbuh kembangkan sekolah-sekolah inklusi ya. Sampai 2030 kalau tidak salah. Nah ini mungkin dari Kemendikbud bisa mengawal gitu dan bisa memberikan banyak pencerahan edukasi kepada para stakeholder baik di pusat dan daerah tentunya ya. Betul, iya. Kerjasama juga dengan Pemda ya, karena memang sekarang sekolah itu kan otoritasnya di bawah Pemda ya sebetulnya yang mengelola gitu. Nah kalau Mas Bayhaki ini kan bidang studinya matematika, bisa dikatakan tuh sebetulnya buat seorang tunanetra itu dalam tanda kutip momok gitu ya, betul nggak Pak Irfan dan Pak Rafiq? Jadi momok ya buat tunanetra ya, tapi malah mengajarkan matematika gitu ya ke siswa yang berpenglihatan bahkan ya. Nah itu ada metode khusus nggak Mas Bayhaki? Ya sebelumnya ya menyambung yang tadi bahwasanya ya teman-teman netra itu kan juga potensinya bakatnya kan macam-macam mas ya. Ya ada yang mungkin kuat di eksakta atau di bidang programming atau apa. Ada juga yang di sastra seperti Mas Irfan. Tadi siapa yang bahasa Inggris Mas? Mas Irfan ya. Mas Irfan. Benar, ya. Nah, sastrawan banget dia. Netra, ya. Terus ada yang di agama ada Pak Rafiq ya. Nah, agamis Rafiq. Banget berarti. Ya. Amin ya Allah. Di hukum ada siapa? Waduh, di hukum jangan dong. Kasihan. Hukum di penjara nanti Mas. Enggak, maksudnya di jurusan hukum. Nah, itu lebih jelas. Ya. Nah, itu ada Mbak Andira, Mas Dimas apa jurusannya dulu? Sastra Inggris saya. Oh, sastrawan juga dia sama-sama sastra. Oh, sastrawan dia. Nah, itu ya itu Masya Allah sekali ya. Jadi tapi gelar saya bukan SS. S-Hum. Ya. Sarjana Humor. Oh, Sarjana Humor. End up dong. Iya. Oke, menyambung lagi yang tadi ya. Betul, gimana Mas? Metodenya sama, gimana strateginya? Oke, potensi yang kedua. Ya mungkin karena saya juga kan bukan yang totally blind ya Mas. Betul. Saya masih ada sisa penglihatan di mata kiri saya. Jadi alhamdulillah sih masih bisa lihat jelas tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kayak misal kalau metode sih mungkin hampir bisa dibilang samalah dari ilmu kependidikan yang pernah kita peroleh di dunia kampus. Yaitu secara rata-rata metode samalah sama dengan yang lain ya guru yang non-defable gitu. Saya juga menerapkan ilmu yang pernah saya peroleh di dunia bangku perkuliahan. Ya kalau di apa non pandemi, misal kita tatap muka ya banyak ya Mas. Kadang ya kita bisa menggunakan banyak media ya, bisa apa media pembelajaran, bisa kita menggunakan papan tulis, bisa kita menggunakan PowerPoint, atau kita menggunakan apa tuh video pembelajaran yang ada di YouTube ya, banyak sekali. Ya. Nah itu terus juga untuk metodenya sih.
Ya tentu ada ya macam-macam ya, kita bisa problem based learning, kita memberikan masalah, kemudian diskusi kelompok, kemudian mereka presentasi kalau yang tatap muka ya, kalau tatap muka. Kemudian bisa saya menjelaskan dengan inquiry learning ya, pembelajaran terbimbing, kemudian mereka bisa mengeksplor, kemudian bisa maju latihan presentasikan gitu ya. Ya ya, jadi dibagi-bagi tugas gitu ya. Dan masih banyak lagi sih, cuman lebih kalau ke sayanya sebagai guru, tentu karena penglihatan saya kan tidak awas 100% ya, karena kanan kan sudah total, terus kiri itu kan juga ada keterbatasan. Jadi saya biasanya sebelum mengajar saya mengkondisikan diri dulu, jadi mengkondisikan dirinya itu baik dari diri saya maupun lingkungannya. Jadi contoh misalnya saya mau masuk itu ya, saya pastikan kondisi kelas itu cukup dengan pencahayaan. Right. Jadi jangan sampai gelap. Kalau gelap saya sudah sulit. Gitu. Terus spidol ya, spidol saya biasanya udah persiapkan spidol banyak, Tensi full, jadi tebel-tebel tuh mas. Alright. Tebal-tebal. Nah itu saya suka dan bisa. Kalau tipis saya nyerah, nggak kelihatan tulisannya gitu. Iya iya. Saya udah persiapan tuh amunisi-amunisinya, saya siapkan betul, dari rumah. Betul. Bisa sampai 10 spidol gitu saya bawa, sudah saya isi. Berarti memang ada metode yang di ini ya, yang khusus ya, yang itu bisa mendukung. Jadi menggunakan cara-cara yang dimodifikasi. Sebetulnya sih lebih ke reasonable accommodation aja sih bagi saya sebagai guru development netra yang bukan totally blind. Kalau yang totally blind mungkin dia akan menggunakan ya bantuan teknologi ya, seperti kayak screen reader atau apa. Gitu. Kalau saya kan masih low vision dan saya masih bisa mengaturlah kebutuhan saya seperti apa gitu mas. Kalau untuk metodenya secara umum sih mirip atau sama. Nah kalau yang apa daring itu ya kan lebih lebih dibantu lah sama teknologi ya, jadi kita gunakan aplikasi kayak Google Classroom, itu kan semua presensi, materi, tugas kan semua kita berikan di Google Class, kemudian siswa mengirimkan juga jawabannya di Google Classroom, itu koreksinya pun saya kan harus saya zoom, itu kan juga bisa gitu, saya zoom, seperti itu sih. Nanti kalau misalnya memang kurang jelas bisa dikonfirmasi di WhatsApp, jadi saya menggunakan dua, Google Classroom dengan WhatsApp. Jadi banyak metode yang digunakan ya dengan beberapa fasilitas yang ada gitu. Kita ke Bung, ke Pak Rafiq nih. Pak Rafiq bagaimana? Pak Rafiq kan kalau nggak salah ini masih baru ya, baru CPNS, baru ini ya, bulan Januari ini ya, tahun ini ya. Mana suaranya nih? Nggak ada nih. Halo? Oke, udah masuk. Dah, sip. Baru CPNS di tahun 2021 ini ya. Bagaimana Pak Rafiq ini? Karena mengajarkan kan mengajarkan agama Islam nih gitu ya kepada siswa SD lagi gitu ya. Bagaimana metodenya, bagaimana yang digunakan? Sejauh ini karena memang langsung daring ya. Pengalamannya tidak belum luring. Memang amat sangat terbantu dengan berbagai kecanggihan teknologi saat ini ya. Tadi yang seperti disebutkan dengan oleh Mas Bayahaki juga. Kalau di sekolah saya untuk guru bidang studi itu tidak langsung berkomunikasi dengan siswa di kelas. Nah, maksudnya tidak langsung ada grup satu grup dengan siswa, tapi kita melalui mediasi dari guru kelasnya masing-masing. Jadi kita kalau SD karena ada guru kelas ya. Betul, ada guru kelas. Jadi tidak per bidang studi kan, semua bidang studi. Betul. Nah, jadi guru-guru bidang studi itu mempersiapkan materi, mempersiapkan latihan soal. Dan yang lain-lainnya melalui media yang memang paling mudah diakses. Nah, selama ini saya sangat memaksimalkan Google Form. Kemudian jadi sering bikin video sendiri karena memang materi-materi agama itu kan banyak materi teori ya. Jadi banyak bisa kita jelaskan secara langsung melalui video atau nantinya juga bisa langsung bertemu di Zoom meeting.
Berarti dengan teknologi itu sangat membantu ya seorang guru tunanetra Sangat ya. betul, yeah. sangat membantu betul. Sekali. Dengan adanya screen reader itu, terus juga media-media lain itu juga ya. Ya, ya mungkin ini buat viewers yang belum tahu, jadi buat seorang tunanetra itu bagaimana sih kayak tadi Mas Rafi gitu kan bisa mengakses apa namanya komputer itu karena ada aplikasi dinamakan tuh screen reading software ya. Jadi dengan komputer itu kayak semacam aplikasi yang membacakan gitu ya. Betul. Oke, kalau Bung Irfan bagaimana nih? Sebagai guru matematika di Madrasah Aliyah gitu ya. Guru bahasa Inggris, Pak. Oh, sorry, guru bahasa Inggris. Dia kalau guru matematika ubah pulang duluan. Gimana metodenya, ada yang berbeda nggak seperti tadi sama Bung Rafiq dan juga Mas Bayhak ini? Kalau untuk metode sih secara umum sama ya, Bung. Mm-hmm. Menggunakan, lebih banyak menggunakan laptop gitu yeah. kan. Terus mm-hmm. Paling kalau bahasa Inggris itu kan butuh koreksi tulisan juga ya, karena kan yeah. ada writing, reading, speaking ya. Yes. Nah itu memang dari sejak luring pun itu saya memang sudah mengandalkan Google Classroom, Google Form, gitu ya. Yeah. Jadi semenjak sebelum pandemi pun juga sudah blended learning ya, sudah pakai teknologi ya. Iya. Hmm. Iya. Anak-anak diminta misalnya ngirim tugas lewat WA atau email yeah. dan sebagainya. Jadi kan saya bisa ngoreksi tulisan gitu. Mm-hmm. Kemudian kalau di dalam kelas pun kita bekerja, saya bekerja sama dengan siswa. Misalnya mau ada yeah. Yang mau ditulis di papan tulis gitu ya, misalnya mm-hmm. permainan kayak rising board gitu kan. Nah itu saya akan minta siswa yang saya bisa percaya untuk mm-hmm. menuliskan itu. Nah, kemudian nanti siswa yang lain akan mendengarkan instruksi saya gitu. Jadi yang menuliskan siswa. Jadi di sini. Jadi memberdayakan siswa ya. Iya, membangun kerjasama dengan siswa. Afiliasi okay. dengan siswa. Berafiliasi. Iya betul. Bisa. Keren-keren berarti. Karena begini, karena kan sebetulnya kan mungkin satu hal ya menjadi asumsi publik gitu kan ketika stigmanya seperti ini kayak. Tunanetra kan tidak bisa melihat nanti gimana kalau misalnya ngoreksi jawaban siswa apa dalam bentuk kertas, buku-buku kertas gitu kan, nanti bagaimana kalau nulis di papan tulis gitu kan. Tapi di era sekarang ini sebetulnya itu sudah bisa teratasi ya dengan teknologi ya. Iya, bisa, sangat-sangat bisa. Jadi bisa. Bung Dimas, silakan. Stigma-stigma itu sebetulnya berawal dari ketidaktahuan masyarakat ya tentang yes. tentang kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman tunanetra. Contoh misalkan stigma profesi terapi kesehatan misalkan terhadap teman-teman tunanetra yeah. karena memang faktanya kan banyak ya teman-teman tunanetra yang memang berprofesi sebagai terapi gitu kan, terapis gitu. Tapi ketika faktanya ada teman-teman tunanetra yang mampu menjadi guru secara profesional, bahkan memaksimalkan media belajar, itu harusnya stigmanya akan mulai terkikis berlahan gitu. Oke. Berarti sebetulnya kita bisa katakan ini ya, bahwa mungkin kalau masih di eranya sebelum pandemi ini gitu kan, ketika masih fully offline gitu ya, mungkin bisa jadi sebuah hambatan ya, tapi karena dulu kan mungkin metode dengan teknologi dengan Google Classroom ketika belum ada pandemi itu masih sesuatu yang belum lazim ya gitu ya. Iya, betul. Tetapi sekarang ketika ada pandemi, ketika semua nah, orang akhirnya ke pandemi. Zoom, ke pakai itu semua, jadinya Google Meet dan lain-lain gitu. Jadinya malah ke semacam ini ada, ya jadi membantu gitu ya. Iya, transformasi ya, kehidupan yang memang sengaja. Blessing in disguise juga ya. Iya. Nah gini, Bung Irfan, sorry gimana? Iya, jadi banyak boleh. Sebetulnya dari pandemi ini untuk mengangkat mempublikasikan atau menginformasikan ya kemampuan teman-teman di kalangan meluas gitu. Iya, dan jadinya tantangannya adalah buat seorang guru tunanetra tuh ya jadi kebutuhan primer ya untuk menguasai teknologi ya. Kalau nggak bisa itu ya sulit gitu ya. Karena ya pertama adalah itu akan membantu sebagai seorang pengajar gitu. Yang kedua ya zamannya seperti ini ya. Betul. Dengan eranya memang kita harus dituntut
yang menguasai teknologi, jangankan yang tunanetra, yang non-disable pun harus seperti itu gitu. Betul, mereka betul. Harus belajar betul, gitu kan. Betul, betul. Yeah. Tapi nah, ini pun terkait yeah. dengan stigmatisasi ya. Boleh, silakan. Mungkin wajar lah kalau misalnya yang mereka tidak berpengetahuan gitu ya. Pada akhirnya memberikan kita label yang buruk, tidak mampu dan sebagainya ya. Yes. Tapi yang disayangkan masih ada beberapa pihak yang itu sudah tahu kan. Sekarang kan zaman apa namanya terbuka ya, terbuka ya. Sekarang media bisa diakses. Tapi masih ada saja yang belum mempercayai kompetensi tunanetra maupun disabilitas yang lain. Nah itu yang menjadi PR justru Bung. Masih distrust ya terhadap kita ya. Iya. Masih belum yakin ya gitu. Meskipun kalau mau cari informasi juga banyak gitu ya. Betul. Iya, betul. Itu sih dari keangkuhan mungkin ya. Wow. Iya, betul. Wow, itu luar biasa. Nah itu mungkin ya akhirnya jadi tugas kita bersama ya, bahwa kita harus menunjukkan dengan performance yang baik gitu ya. Betul. Dengan performance yang baik gitu.